Rhodiola rosea atau yang dikenal dengan nama akar emas, merupakan spesies tumbuhan berbunga yang tumbuh di area yang cukup dingin, seperti di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Penggunaan akar tanaman ini memiliki riwayat panjang dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Ekstrak rhodiola dapat melindungi kerusakan sel-sel dan meregulasi denyut jantung. Rhodiola diyakini merupakan herbal adaptogen, karena dapat menstimulasi ketahanan tubuh terhadap stres fisik, lingkungan, dan emosional. Dilansir dari Saigot News, disebutkan bahwa ekstrak akar rhodiola efektif membantu penanganan diabetes tipe 2. Data riset yang dimuat ke dalam jurnal Scientific Reports ini dipelopori oleh Mahtab Jafari dari Departemen Ilmu Farmasi Universitas California. Bersama 9 rekannya, Profesor Jafari menemukan model tikus diabetes tipe 2 yang ditreatment dengan rhodiola rosea menunjukkan penurunan kadar glukosa puasa, perubahan respon terhadap insulin eksogen, penurunan kadar lipopolisakarida serum, penurunan kadar C-reaktif protein hepatik, serta memodulasi komposisi bakteri dalam saluran pencernaan. Mereka menduga, efektivitas rhodiola rosea tersebut kemungkinan menggambarkan modulasi mikrobioma yang memperbaiki integritas penghalang usus dan penurunan translokasi molekul-molekul inflamasi ke sirkulasi darah. Jafari berharap, uji klinis rhodiola rosea dapat dilakukan secara langsung pada pasien diabetes tipe 2. Penelitian kami menyajikan kasus yang solid untuk pentingnya melakukan studi praklinis berkualitas tinggi, berdasarkan metodologi yang baik untuk mengevaluasi kemanjuran dari ekstrak tumbuhan yang terstandarisasi.